Waktu ya pakai lagu tu tak ada apa lah kalau tak ada semaya, tapi kalau semaya tu ya kena jaga sikit dah. Ha, tu katalah ya pakai baju, ya pakai kain sarung. Dia ada juga orang kita ni ya dia semaya, ya pakai baju patu pakai seluar. Dah. Ha, patu ya pakai baju tu sikat jadi baju tu sikat sikit eh. Ha, ketika dia rokok, ketika dia sujud tu gari ni. Gari papai punggung ni. Nah, gari papai punggung tu. Ha, maka semaya tu tak sah dah. Semaya tu tak sah. Kerana aurah bagi kita laki-laki ni ia telah barang antara pusat dengan lutut. Barang antara pusat dengan lutut tu ia kira keliling. Bukan kira lek dapai saja, bukan kira tepi, ia kira keliling. Ia kira keliling. Jadi hak wajib menutup tu barang antara pusat dan lutut dan jawanik dia. Jawanik di mana tepi. Neh. Ha, kali itu bila kita semaya, katalah kita kata, ha, kita sewaktu kita sujud tu. Neh. Ha, kadang-kadang baju kita ni, baju kita lek belakang tu tersisi naik. Gari kalau orang tengok garilah. Ni dia panggil humbi papai punggung tu. Humbi papai punggung tu bergari ketika dia sujud tu. Ha, maka tu semaya dia tu tak sah kerana nyata terbuka aurat. Nah. Ha, tu. Dan supaya tu juga kita kata. Ha, kita orang gemuk. Kita orang gemuk, ha, apa tu kita sewaktu kita sujud ni dah atau sewaktu kita rokok atau kita kiam. Sekiranya ni kita pakai baju ni orang mai tengok kau ni. Mai tengok letah ni dah. Nampak terus turun sapa ke papai punggung. Itu pun tak leh juga. Ha, tu dia. Apa kita nak buat kerana kita orang gemuk ni? Ha, kita sumak sikit sini. Pak kelaun tu kita sumak punya di lini. Ya sahabat orang yang wajib tutup ni, ia telah pihak bawah, pihak atas dan juga Jawa ni. Ha, ia wajib nak tutup. Bagi tanam tuan bagi bulan ni yo tak kaki.